Anda juga boleh menghargai kecemerlangan seni dengan persembahan seni tari yang menarik. Khas untuk anda, penonton manja. Wow. Inilah persembahan seni tari daripada artis Tari Gentari. Yang cukup menakjubkan yang boleh anda saksikan dalam persembahan Decadence hujung minggu nanti. Dan bersama kami merupakan dua orang kuat di sebalik persembahan Decadence, bukan lain bukan tidak, Hairul Anwar dan juga Hafiz Rahman. Selamat datang. Tapi macam strange lah, strange. Kita tahu yang awak ni Hairul Anwar ialah seorang penyanyi. Dan Hafiz Rahman, awak ni seorang pengacara. Apa tiba-tiba ada keringanan untuk menari ke? Dulu kecil-kecil adalah. Ada jugalah. Hafiz tak tahu lah, dia jugalah. Oh, saya kalau diajar saya akan menari. Tapi saya kagumlah dengan semangat anda berdua ni kan, untuk melestarikan lagi seni tari kan. Jadi mungkin Hairul lah sebagai seorang pengarah kreatif, creative director bagi Decadence kan. Persembahan yang seni kita tahu ia telah ia akan menggabungkanlah bukan menggabungkan tapi saya rasa menggariskanlah seni hiburan dari era 50-an. Betul. Saya tahu tu dapat research. Jadi apakah keunikan persembahan seni dari era tersebut yang mungkin akan anda tunjukkan bagi penonton lah? Okey, sebenarnya Decadence ni bagi meraihkan 10 tahun bersama dengan artis Tari Gentari dan saya bersama dengan mereka melihat perkembangan mereka, anak-anak muda ni yang berusaha sendiri untuk menghasilkan satu kumpulan yang berusaha untuk melestarikan lagu-lagu tradisional. Jadi bila kita adakan Decadence ni, kita akan gabungkan momen di mana kita telah mempersembahkan lagu-lagu daripada zaman 50-an, daripada era kegemilangan filem Melayu kan, kepada lagu-lagu 90-an di mana 90-an tu masa yang kita kembali meraihkan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu pop etnik dan sebagainya. Dan kini lagu-lagu tradisional kita dengar kembali tular viral di social media dan sebagainya. Jadi itulah satu pendekatan yang kami ingin tunjukkan kepada penonton di luar sana, baik yang sudah lanjut usia maupun yang muda, untuk sama-sama menghargai dan orang terus menimbulkan apa rasa cinta pada budaya dan warisan kita. Jadi bagi Hafiz pula, selaku host Decadence ni kan, persembahan seni daripada era mana yang paling meninggalkan kesan? Era mana? 50-an dan 60-an lah.
Oh, saya ni jiwa-jiwa tua gitu. Jiwa tua. Orang ni muda. Muda ya. Kerana saya dibesarkan dengan filem-filem klasik. Jadi lagu-lagu seperti Tari Tualang 3, Sekapur Siri, Seulas Pinang, itu semua lagu-lagu malas segar kan? Betul. Saya amat bahagia dan saya berbangga kerana ini adalah antara rangkaian lagu yang akan dipersembahkan di Dekades nanti. Yeah. Oh wow. Okey, dan saya rasa kan bila era ni berganti guys, jenis muzik dan persembahan juga berganti. Timbul pula era Siti Nurhaliza dengan lagu Cindai, Jamal Abila dengan lagu Ghazal untuk Rabia. Betul. Jadi pada pandangan anda berdua kan, ada tak perbezaan lagu-lagu era Siti dan Jamal dengan era P. Ramlee mungkin? Ini bagus buat research lah. Lagu-lagu semua ada dalam show kita ni. Okey, kalau nak dibandingkan, dulu tu bila saya katakan yang zaman lembu puan P. Ramlee sebagainya, sensibiliti Melayu tu sangat kuat sekali. Jiwa Melayu tu. Yeah. Jadi bila dah tahun 90-an tu, bila diangkatkan semula lagu tradisional ni, kita dah terapkan elemen modern, instrumental modern, instrumentation maksud saya, modern dan sebagainya. Jadi lagu tu lebih mudah untuk halwa telinga yang muda-muda ni semua. Kerana ada sound-sound yang orang kata macam, ini macam lagu-lagu pop. Tapi ada elemen fusion tradisional dan sebagainya. Sebab tu orang mula suka rentak zapin, cindai, rentak sambra, rentak sebagainya, ghazal untuk rabia dan sebagainya. Jadi itu yang satu apa orang kata taktik atau strategi yang sangat bagus sekali oleh komposer-komposer seperti M. Nasir dan sebagainya untuk menghasilkan lagu-lagu tersebut. Jadi itu perbezaannya. Dan yang bagusnya juga dibawakan oleh penyanyi-penyanyi pop sekarang yang turut menyanyikan lagu tradisional. Dan dalam konsert kita ni ada saya, ada Rahila Rashun, Surana Nordin, Nur Syafiq Rizwan yang kami juga menyanyikan kepelbagaian genre kan di mana-mana acara. Jadi saya harap semualah yang kawan-kawan kita di luar sana yang muda-muda boleh turut bersama dalam rancangan ni. Wow. Bagi Hafiz pula. Untuk saya, saya rasa Hairul dah dapat untuk merangkumi segala apa yang kita ingin cuba untuk berkongsi dengan penonton. Betul. Tapi Dekades ini ada tiga susunan kan? Ada kenangan, gemilang dan juga harapan. Dan bagi saya ini adalah harapan kita untuk kita terus jatuh cinta dengan tradisi. Dan terus itulah warisan. Betul. Wow. Ini adalah mungkin tanggungjawab kita sebagai pemangkit. Anak muda lah. Betul, saya setuju. Dan saya juga pasti Dekades adalah satu persembahan seni yang menyeluruh dan sekaligus menggembilangkan semula seni persembahan yang satu ketika dahulu mewarnai industri seni Singapura. Betul tak? Dan yang paling penting ialah Dekades akan berlangsung pada 30 hari bulan Disember di Esplanade.